Selamat bertemu kembali dengan Om Gen. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Om Gen akan bercerita dan menggambar. Kali ini dengan topik ikan kerapu. Sekali lagi, ikan kerapu. Ikan kerapu adalah anggota sejumlah genus dalam anak suku Epinephelinae, suku Serranidae. Dalam bahasa Inggris, ikan kerapu disebut grouper, yang dipercaya berasal dari nama graupa yang diperkirakan dari bahasa Portugis. Jika omong Portugis, kita ingat zaman penjajahan dulu bangsa Portugis pertama kali datang menjajah Indonesia. Ikan kerapu ini ada berbagai jenis di Indonesia. Jenis ikan kerapu antara lain kerapu batik, kerapu kentang, kerapu sunuk, atau kerapu merah, kerapu lumpur, kerapu macan, kerapu muara, kerapu cantrang, dan kerapu cantik. Itulah ikan kerapu yang sangat-sangat familiar dengan masyarakat Indonesia. Mungkin tidak ada yang tidak mengenal ikan ini, sebab ikan ini sangat enak untuk disantap. Ya, masakan-masakan yang berasal dari ikan kerapu yang sedap rasanya itu antara lain ikan kerapu asam manis, ikan kerapu asam pedas, ikan kerapu goreng garing, ikan kerapu sambal kecap, dan ikan kerapu saus cuka karamel. Dan tak lupa lalapan ikan kerapu. Ada juga masakan ikan kerapu wijen. Nah, ini juga sup ikan kerapu. Tentu masakan-masakan olahan ikan kerapu yang Om Gen sebutkan di atas tadi sangat enak untuk dinikmati oleh kita semua. Ya, apalagi yang disebut dengan ikan kerapu asam pedas, tentu akan nikmat di lidah kita. Atau lalapan ikan kerapu. Makanan ini sudah tidak asing lagi bagi rakyat Indonesia, bagi masyarakat Indonesia. Hampir di semua tempat lalapan ikan kerapu tersedia. Ya, apalagi dimakan dengan nasi panas dan sambal pedas
sangat nikmat sekali. Ya, mungkin hanya itu saja yang dapat Om Gen sampaikan tentang ikan kerapu. Semoga apa yang Om Gen sampaikan ini dapat bermanfaat, menambah pengetahuan kita sekalian. Apabila ada kata-kata Om Gen yang salah, tolong dimaafkan. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan juga tekan loncengnya. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.